Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayamers, apa kabar? Semoga sehat selalu semuanya ya. Hari ini saya mau membahas tentang bagaimana cara melatih mental ayam alas atau ayam hutan agar tidak takut atau merabia, tidak takut terhadap manusia. Ini dulunya juga penakut, teman-teman. Sekarang jadi kayak gini. Jadi galak. Berani sama manusia. Dulunya ya nabrak-nabrak kayak gitu. Ya. Bagaimana tips-tipsnya? Langsung aja kita simak. Jangan lupa yang belum subscribe, boleh subscribe, like, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Langkah pertama yaitu jangan biarkan ayam mulai dari kecil ada di satu tempat. Semisal biasanya teman-teman itu bikin kandang model panggung atau kandang yang berat atau nggak bisa digerakkan kemana-mana, ya biasanya jinaknya sulit gitu. Kalau pas berkokok gitu kita samperin, tiba-tiba diam terus rabia, istilahnya orang Blitar itu rabia. Jadi lo langsung nabrak-nabrak ke dinding sangkar atau gimana, itu penyebabnya karena nggak pernah dilatih. Bagaimana cara melatihnya? Pertama itu pakai aja kandang yang biasa atau sangkar bulat atau apa gitu yang mudah dicincing. Jadi kalau pagi itu bisa teman-teman taruh di depan rumah, atau kalau kebetulan di depan rumahnya ada jalan raya gitu, taruh aja di pinggir jalan raya, yang penting tidak mengganggu orang itu, dengan tujuan untuk melatih si ayam alas agar sering melihat warawiri atau orang lalu lalang. Jadi salah satunya adalah membiasakan si ayam berinteraksi dengan orang banyak atau motor lalu lalang atau apa, itu melatih mentalnya. Kalau saya sendiri biasanya setiap pagi saya taruh di depan rumah, setelah itu siangnya saya taruh di box tanah gitu, dan kalau setelah sore kayak gini, ini waktunya dimasukkan ke rumah gitu, seperti ini ya. Dia nggak takut kan, walaupun kita bawa kemana gitu dia nggak takut. Kalau sudah nggak takut kayak gini, langkah selanjutnya adalah seperti ini. Lakukan pakai tangan seperti ini. Ini melatih responnya. Jadi cepat, dia akan semakin galak kalau diginikan. Tapi jangan coba-coba ginikan atau perlakukan treatment seperti ini jika ayam teman-teman itu masih dalam tahap baru beli atau belum berani betul. Jangan lakukan seperti ini, nanti malah bisa membuat stres, akhirnya si ayam nabrak-nabrak di dinding, akhirnya bisa cedera. Bahkan saya pernah sampai cenggernya itu sobek. Nah, jadi harus benar-benar telaten dan sabar, juga teliti dalam memelihara si ayam hutan. Ya, galak banget. Oke, teman-teman, itulah beberapa tips dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kedepannya ayam hutan teman-teman bisa lebih berani. Itu mungkin tips sederhana dari saya. Tidak ada segala sesuatu itu yang instan, selain mie instan, mie gelas, Indomie, dan lain sebagainya. Jadi semua butuh proses, teman-teman.
semua berproses, butuh kesabaran. Jadi inilah dari sedikit pengalaman saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Silikimin.